Besto friend! Okay. Jangan campur aku. Slay an enemy. Jangan campur aku. Slay an enemy. Jangan campur aku. Jangan campur aku. Slay an enemy. Kill di ujung jalan. Jangan campur aku. Oke cuy, kita main Nanang bocil kematian lagi ini tanpa COD ya. Langsung aja buit pakai lightning dan buit lainnya lah itu. Dan ini wajib pakai blood wings ya buat pengganti COD. Aduh bentar. Aldo sudah nggak bisa mid. Udahlah, harus kali ku jelasin, cok. Harus minion gede baru dapat 10 stack ya, nggak sih 10 stack atau berapa ya? Gua nggak tahu dah. Kata viewers gua gitu. Jadi Aldo sekarang udah nggak bisa lagi milen ya, dia harus dapat minion gerobak baru bisa dapat banyak juga tuh stacknya. Pantes aja sih Aldo sekarang lumayan meta gara-gara perubahan itu kali, cepet banget dapat stacknya dia. Balik, oi, lama kali flickernya, astaga. Ada aman. Aduh, sekarang ini, oi. Oh ya, btw di game ini gua main trio ya, sama abangku, sama si David juga. Mereka lagi pakai tank dan juga marksman tuh, Beatrix. Oke, nice. Mantap. Ampun, Bang. Iya. Aduh, atasnya rame dah. Bisa sini. Oke, nice. Gak dapet assist, yang penting mati dah. Mati kan? Aduh, bisa, cok. Bull ini untuk di early-nya lebih sakit sih daripada pakai COD ya. Woi, minionku. Karena kalau kalian pakai COD itu butuh waktu 5 menit buat penuhin full stack-nya 15. 5 menit atau berapa ya, enggak tahu lah. Oke, mati juga. Turtle-nya woi, jangan. Dapat. Oke, udah level 4. Nah, kill pertama gua, nice. Makan. Udah pasrah dia. Mati juga nih. Aduh, cok. Lah, malah si Atlas yang dapet. Balik mid. Jangan kelamaan di lane orang lain. Woi, minion ku, woi. Wah, berempang. Bagi dua dan gak apa-apa lah ya. Yang penting Aldusnya cepet jadi. Bisa kan nih? Oh, mau rusuh. Serapet. Anjay. Mantap. Ah, nice. Wih, darah gua setetes. Dapat gak tuh? Balik. Yah, lompat dia. Awas. Jangan majuin, cok. Muke gile. Awas. Belum gigit tuh Franco. Mati deh ini. Nah, nggak jadi nice lah, bukan gue yang dapat. Wah, biji. Pecah, cok. Tai lah. Aldusnya udah menang laning tuh. Bawahnya udah menang ya. Oke, ada kesempatan kill di atas. Langsung aja kita gasken. Mari kita cek ya, ini first item gua udah jadi nih. Mau kemana kau? Ah, kena tuh. Wuh. Mati langsung. Sekarang. Aduh, ada Lord.
Bisa nih. Ah, di TB, di TB. Kalau nggak di TB mati tuh. Udah sih, sabar ya, sabar. Ini early-nya udah menang banget sih. Tengok tuh. Udah 5 kill gua. Buset, ngapain kau? Ngapain kau, Franco? Kocak. Bisa gak? Ay, kabur dia. Wih, satu coy. Wih, di. Mantap. Masih barbar tuh si David pakai itu ya. Ini untuk beberapa konten ke depan gua bakalan main sama si David terus dah. Kebetulan dia lagi pengen main nih. Wih, sekarat dia. Ah, ayo lo, mati lo. Mati lo, tinggal skill 1 flame shoot. Lah, cok, miss. Ah, mati sama dia. Si paling gocek-gocek, iya dah. Ini kalau udah jadi Holy Crystal, wah makin mantap sih. Gak ada yang lewat, coy. Yo, gas kan. Nah, wah, ngedes satu orang. Udahlah, gak apa-apa ya. Dapat satu pun gak apa-apa. Ayo lu. Ih, carinya ngapain dah? Tebel banget dah ini. Ini biji tebel banget dah. Makan. Mana Isa? Woi, ngapain kau? Ngapain kau, Dek? Astaga, astaga. Ini gara-gara David Legend kali ya. Ketemu musuhnya jadi EZ. Wih. Ya Allah. Masih oleng si David. Balik lo. Srepet. Anjay. Wih. Dia cuma bisa main sih. Tapi nggak pas hang ya kelihatan. Tapi bisa main ini. Gusennya bisa main. Tapi nggak pas hang. Anjay. Keren banget. Gila. Kelas. Itu sampai-sampai buff pun mau di ulti. Aduh, rusuh lagi di situ. Buffnya. Ah, dapat buff. Ih, mati, cok. Mantap. Sekarang. Nah, gua dapat. Triple kill. Wah, bapak kau lah. Mania lo seharusnya lo. Tuh seharusnya gua mania tuh. Sampah sama David. Epic. Si paling enggak epic kau tuh. Sama aja lah kau. Oke, dah 2 item gua jadi nih. Ah, elah mercon lagi. Bentar ya. Cari posisi yang gak ketahuan sama musuh. Nah, sabar aja. Woi. Anjay. Aduh, gak bisa, cok. Buset. Udah ya, roto ya. Musuhnya teralihkan tuh. Jadi, mereka pada gak fokus. Ada si Atlas. Jadi, kayak gitulah Atlas tuh. Butuh momen yang kayak gitu. Musuhnya pancing dulu gitu, maju. Kalau musuh udah pada pakai skill kaburnya kan bisa digas sama Atlas. Ayo, mana kopek sana? Gak berani maju, cok. Ini terbukti ya. Dengan build kayak gini sakit damage-nya nih. Mampus, matikan. Gua nih MVP. Aduh. Wah, slow parah titit. Aduh, dikejar, cok. Aduh, end. Goblok. Wah, 70 darahnya. Wih. Setetes banget itu, cok. Balik. Gua gak mau kena hujan api. Mending kita jalan kaki ya. Nah, nice. Bisa load nih. Udah, mending load, wih. Oke, David mati 2. Gua nih MVP. Uhuy. Bisa gak sih ini? Masih tebel kali kroyok mati sih. Mati juga dia. Buset. Boleh.
Malah itu double kill. End gak sih? End ini mah. Sama-sama flicker. 3, 2. Waduh. Gua kena skill fake sana lagi. Gak bisa end sih ini. Gak bisa, cok. Udahlah. Woi, nah kan kau kencing sembarangan kan? Kencing sembarangan sih. Makan tuh. Wah, dia ini. Kita lock yang belakangnya. Dapat pack sana. Wah, flicker tuh. Masa gak mati? Oke, nice. Ulti. Jah. Pada pakai skill imunnya semua tuh. End sih ini mah. Wih, gak ada minion, cok. Udah woi. Si paling sniper, iya dah. Ah, mati lagi. Wih, kaget gua. Aduh, semoga dia gak hujan api. Cepat. Oke, nice, aman. Aduh, blunder. Ini lagi, wih, sekarat semua. Ah, kacok. Aduh, sekarat semua. Gak kena lagi. Ada lo, jangan rata semua, coy. Awas, jangan. Balik. Perih banget gak tuh. Cuman kena skill satu udah sekarat, coy. Gila. Sabar ya, ini tempat favorit gua untuk ciduk musuh nih. Ini tempat favorit gua. Wah, untung gak lewat. Ada kari, masuk jebakan gua. Anjay, itu tempat favorit gua sih untuk main anang. Enak banget nyiduk di situ. Ini pakai Bloodwing saja lah ya. Terus last itemnya kita buat immortal. Wih, dikejar kah? Itu ada Franco loh. Buset, teori tumbal. Sekarat. Tek sana. Aduh. Boleh. Masih jago sih David, coy. Walaupun udah berapa lama nih pensi ya. End sini, udah end aja yuk. Si Atlasnya punya ulti. Ngapain ngelot? Oh, ada flicker. Ya ampun. Tunggu dia udah ngedes. Nah, baru kita bisa ulti. Daya end ya. Musuhnya kupaksa mundur tuh. Jadi minion bisa masuk, kita bisa ngepush. Jadi kalau mau end itu terkadang emang kita harus barbar ya. Barbar biar musuhnya tuh mundur gitu, balik ke base. Jadi minion bisa masuk, kita juga bisa ngepush. Kalau kita nggak buat paksa mundur musuhnya, ya gak bakal end lagi tuh minionnya ke clear. MVP dong. Oke, coy, mungkin sampai sini lanjut tuh gameplay Nanang gua kali ini. Jangan lupa like, bonus share, juga subscribe. Bye bye.